Toko Sweet Luck di Jalan Pangeran Haji Muhammad Nor Pembataan ini salah satu dari sekian banyak toko kue di Tabalong yang menyediakan kebutuhan aneka kue untuk Lebaran. Beragam kue dijual di toko ini, seperti kue lam, kue kering, kue bolu, hingga camilan ringan pun tersedia, sehingga pembeli dapat memilih sesuka hati kue yang diinginkan. Menurut pemilik toko, Sumiani, menjelang Idul Fitri nanti, kue di tokonya laris manis diborong pembeli. Bahkan omset yang diperolehnya mampu mencapai 2 hingga 5 juta rupiah per hari. Yang pas anak Lebaran, 2 hari sebelum Lebaran tuh mulai pagi. Mulai pagi mulai, padat ya mulai. Oh udah, biasanya 4 orang lah yang melayani. Menurut Sumiani, usaha ini sudah dilakoninya selama 20 tahun. Di toko ini, Sumiani tidak hanya menjual kue buatan sendiri, namun juga kue buatan orang lain. Dan bahkan penjualannya juga dikembangkan melalui media sosial. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.